Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cuma Cumi Channel dimanapun kalian berada. Selamat siang ya. Bagaimana kabarnya puasa hari ini? Masih lancar? Ya, mudah-mudahan masih lancar dan tidak ada gangguan atau cobaan ya dari manapun saja. Pada siang hari ini Cuma Cumi Channel akan mencoba mengupdate informasi terbaru tentang Ayu Ting Ting dan Cibabang Tampan Syahir Syekh ya, tentunya. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment ya. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru tentang mereka. Mengutipkan dari Sri Yuyun 1406, salah satu fan dari Asia Lovers ya. Nampaknya baru-baru ini dia mengunggah sebuah foto. Yang pertama ini ya, masih belum lama, 27 menit yang lalu. Nampak dalam foto tersebut adalah selamat Zaskia Gotik resmi menikah dengan Sirajuddin Mahmud katanya ya. Selamat kepada Teh Zaskia Gotik ya yang sudah resmi mendapatkan pasangan. Kemudian di sebelahnya ada foto dari Asia, Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh ya. Kapan ya untuk Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh? Segera dihalalin ya. Caption ditulis oleh Sri Yun 1406, alhamdulillah si Gotik sahabatnya Asia sudah resmi nikah sama Sirajuddin Mahmud katanya. Semoga Asia secepatnya menyusul go public. Ya Bunda, amin ya rabbal alamin katanya ya. Asia, amin ya rabbal alamin ya Bun katanya ya. Semoga saja Asia secepatnya menyusul temannya menikah di tahun ini. Amin ya. Amin ya rabbal alamin, semoga Asia nyusul kapan nih katanya. Temannya sudah semua katanya ya. Ya memang teman-teman Asia udah pada nikah ya. Yang belum ketinggalan kayaknya nih. Selanjutnya Sri Yun juga kembali mengunggah masih dengan foto yang sama ya. Captionnya dari Sri Yun di sini adalah nih, emak-emak Asia benar-benar selalu berdampingan maka sayangan si ganteng Syahir Syekh. Si kuda berkacamata dari semalam bikin happy dah katanya. Semoga Asia selalu bahagia buat selamanya. Ya memang khusus untuk kemarin nampaknya si Babang Tampan dan Teh Ayu Ting Ting kembali berbuat ulah ya buat para fans. Ulahnya ternyata membuat bahagia fans semua ya, dengan saling like kemudian saling love postingannya masing-masing. Mudah-mudahan secepatnya ya mereka bisa dilancarkan lah, dan semoga virus corona akan segera cepat berlalu agar tidak ada lagi halangan buat mereka untuk bisa go public ya. Oke sahabat Cuma Cumi Channel dimanapun kalian berada ya, itulah informasi yang bisa kami bagikan buat kalian semua pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Bang Mimin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.